into the way of things. It's the back of the net once again. It's Francesco Totti. Memiliki tinggi badan 188 cm dan berposisi sebagai bek tengah, Paolo Maldini. Maldini menjadi salah satu legenda sepak bola Italia dan AC Milan yang sangat disegani. Maldini telah meraih gelar juara bersama AC Milan sebanyak 25 piala, di antaranya Liga Champions Eropa 5 kali, Scudetto 7 kali, Coppa Italia 1 kali, Supercoppa 5 kali, Piala Super UEFA 4 kali, Piala Intercontinental 2 kali, dan Piala Dunia Antar Klub 1 kali. Maldini secara luas dianggap sebagai salah satu bek terhebat sepanjang masa. Dia bermain pada level kelas dunia selama 2,5 dekade dalam karir sepak bolanya. Selama 25 tahun, Paolo Maldini telah banyak meraih mimpi-mimpi indah bersama AC Milan. Pada usia 41 tahun, tepatnya di musim 2008-2009, Paolo Maldini memutuskan untuk gantung sepatu. Maldini memainkan laga-laga terakhir bersama AC Milan. Kala itu AC Milan menjamu AS Roma. Itu pertemuan terakhir Paolo Maldini dengan AS Roma, sekaligus pertemuan terakhir Paolo Maldini dan Francesco Totti di lapangan hijau. Sebagai seorang kapten tim, misi terakhir Maldini adalah memenangkan pertandingan itu. Di babak pertama, AC Milan unggul 2-1 atas AS Roma. Ambrosini mencetak 2 gol dan 1 gol AS Roma dicetak John Arne Rees. Rise! John Arne Rees! Che punizione! Cacà, via, velocità ancora, Cacà, per Inzaghi al volo, Arthur, Inzaghi e poi Massimo, Ambrosini, 1-1. Setelah bermain di babak kedua, Jeremy Menez berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Dan di menit-menit akhir pertandingan, mimpi buruk Paolo Maldini hadir. Adalah Francesco Totti. Ia berhasil mencetak gol kemenangan AS Roma atas AC Milan. Totti menggagalkan misi terakhir bagi Maldini. Dan Totti menjadi sosok mimpi buruk bagi Paolo Maldini di akhir karir sepak bolanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya sobat. Nantikan video selanjutnya di channel Gemar Cerita Bola.